Jadi di sini tuan-tuan saya ingin sebutkan apa yang disebut oleh seorang tokoh bernama Syekh Muhammad bin Mansur Al-Tusi. Seorang tokoh bernama Syekh Muhammad Mansur Al-Tusi, seorang ulama yang pernah dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Masalah jahil ataupun masalah bodoh. Kadang-kadang tuan-tuan kita mendengar ya, ada penceramah bila dia menyampaikan ceramah, dia sering menyebutkan perkataan bodoh. Dan ini satu perkataan yang orang ahli jemaah yang mendengar tak suka mendengar perkataan bodoh ni dikeluarkan secara spontan gitu. Tapi kadang-kadang bodoh tu tuan-tuan perlu kita faham. Bodoh tu apa? Bodoh tu apa di sini sebenarnya? Bodoh ni bagi masyarakat Melayu, bila kita tak tahu membaca, kita bodoh. Tak tahu kita nak baca, maka kita dianggap bodoh. Sebab tu setengah ibu bapa dia marah pada anak-anak, tak tahu membaca, tak tahu matematik, tak tahu Quran, tak tahu itu, tak tahu ini. Maka dia mengatakan benda bodoh betul lah. Sebenarnya hakikat bodoh tu apa? Hakikat bodoh tu sendiri kadang-kadang kita pun tak berapa faham. Kadang-kadang kita menghukumkan bodoh pada seseorang, namun dalam masa yang sama kita lupa bahawa bodoh itu ada pada diri kita. Menurut Al-Imam Muhammad Mansur At-Tusi, seorang ulama yang telah pun dipuji oleh Imam Ahmad, dia kata terdapat 6 ciri yang layak dikatakan orang itu orang bodoh. Ada 6 ciri yang melayakkan seorang itu dikatakan sebagai orang bodoh. Pertama, orang yang marah tidak tentu pasal. Marah tak ada pasal, ikut perasaan marah. Apa saja isu berlaku tanpa soal jawab, tanpa mencari punca masalah, tanpa mengenal pasti kebenaran dan kepalsuan, asyik marah saja, tak tahu. Ini orang yang bodoh. Marah tak tentu pasal. Yang kedua, bercakap benda-benda yang tak ada faedah. Pilihan raya dah selesai tuan-tuan, banyak lagi kita mendengar cakap-cakap. Sepatutnya apa yang berlaku sekarang, kita doakan saja mudah-mudahan takbiran negara kita berjalan dengan baik. Sebab kita belum tahu lagi bagaimana perjalanan kerajaan ini. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan tidak mengganggu gugat agama, bangsa dan negara kita. Dan masyarakat Malaysia mengamalkan demokrasi, mereka ada pilihan 5 tahun akan datang. Dan kita doakan menyempah seranah dan tak ada masalah. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Dan masa ini kita gunakan prinsip fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu bencikan sesuatu, mungkin dia mendatangkan kebaikan kepada kamu. Dan boleh jadi kamu sukakan sesuatu tetapi dia mendatangkan keburukan bagi kamu. Buat masa ini saya kata, buat benda itu telah pun berlaku. Jadi kita buat cara telah berlaku. Bacalah tuan-tuan, anak kita yang bawa motosikal laju-laju. Jadi masa dia bawa motosikal tuan-tuan, orang beritahu kepada kita, anak kamu ni memang tak ada disiplin, tak ada adab, bawa motosikal laju-laju, membahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Kita tegur, kita cela dia, kita beri peringatan kepada dia. Ini perbuatan tidak baik, bahaya pada nyawa, beritahu tegur. Itu pasal sebelum dia accident. Tapi bila dia telah accident tuan-tuan, cara kita layan anak kita lain. Kita layan anak kita sebelum accident dengan selepas accident lain. Sebelum accident kita beri peringatan macam-macam. Macam-macam kita beri peringatan. Setelah accident, setelah tuan-tuan dilaporkan bahawa telah berlaku kemalangan terhadap anak kita, maka ketika itu tuan-tuan pergi ke hospital, bukan lagi kita nak bercakap tentang bawa motor laju. Aku sudah cakap jangan bawa motor laju. Yang kamu bawa laju besar, kan dah masuk hospital. Itu bukan masa untuk kita bercakap hal bawa motor laju tu. Itu adalah sebaliknya masa untuk kita bercakap tentang lain. Kita kata lain kali jangan bawa macam ni. Kita dah cakap lain. Sama juga kalau sekiranya kebetulan kita berdepan dengan satu kes seorang hamba Allah yang kes bawa motor laju ni tuan. Kita tengok, kita nasihat, tiba-tiba tak dengar. Kemudian kita bertemu dengan dia, dia sedang terlentang jalan raya. Masa tu tak guna kita kata, aku dah kata jangan bawa motor laju-laju. Aku dah kata macam mana dia dah terlentang. Tak guna cakap buat terlentang tu. Cakap apa? Kita tanya dia macam mana kecenderaan dia, dia boleh cakap tak boleh cakap, dia sakit kat mana. Kita nak bawa dia ke hospital. Kita mencari jalan penyelesaian masa tu. Bukan kita supah sanah benda yang telah berlaku jadi tak selesai lah.
Jadi itu dia cakap benda-benda yang tak ada faedah, kata Imam Muhammad bin Mansur At-Tusi. Yang ketiga, menegur orang tidak bertempat. Tegur orang tak bertempat termasuk satu bentuk kebodohan. Nak tegur, tuan-tuan tengok siapa. Kan, kadang-kadang tegur tadi dia boleh menimbulkan malu pada yang berkenaan atau boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tok Imam kita salah pun tu, tak nak tegur dia. Tak boleh tegur khalayak ramai. Masuk dalam bilik, cakap. Cakap dulu orang. Sebab Tok Imam kita ni bukan seorang insan yang degil untuk menerima teguran. Dia bersedia untuk menerima teguran. Begitu kat kadang-kadang setengah pemimpin, dia bukan insan yang degil untuk menerima teguran. Dia boleh menerima teguran. Teguran dengan baik. Kalau kita berdua-duaan dengan dia, duaan untuk menegur. Yang ketiga, yang ketiga, menyebarkan rahsia orang. Menyebarkan rahsia, tuan-tuan. Tak payah. Keaipan-keaipan berbentuk diri seseorang tak payah disebarkan. Nanti Allah Ta'ala akan sebarkan pula keaipan kita. Kalau kita tahu, tuan-tuan, tutuplah keaipan orang itu. Man satara musliman satarahullah, dalam hadis Muslim ni, yaumul qiyamah. Siapa menutup keaipan seseorang Islam, Allah Ta'ala akan tutup keaipannya pada hari kiamat. Jadi tak payahlah yang lepas-lepas tu, kita lihat pada apa yang sedang berlaku. Yang keempat, tak perlu menyebarkan rahsia orang ni. Yang kelima, mempercayai semua orang. Percaya pada semua orang, ataupun dalam konteks sekarang, mempercayai semua maklumat yang sampai dalam YouTube kita, internet kita, semua kita percaya. Ya, tanpa kita memeriksa sama ada dia itu betul ke tak betul. Percaya semua sekali. Ini satu bentuk kebodohan. Percaya itu perlu, tuan-tuan. Yang tak perlu, percaya semua. Kita kena tapis. Kita kena semak. Ya, untuk kita menentukan mana yang boleh diterima, mana tak boleh terima. Dan yang terakhir sekali, tidak kenal siapa kawan dan tidak kenal siapa lawan. Kata Al-Imam Muhammad bin Mansur At-Tusi. Jadi kena kenal siapa dia kawan, dan kita kenal siapa dia lawan. Sebab apa? Supaya kita dapat berinteraksi dengan betul. Ini lawan, tuan-tuan. Lawan kita ni, tuan-tuan, ada beberapa perkara yang kita tak setuju, tapi dalam aspek yang lain, itu masih lagi tidak mengharamkan kita untuk berinteraksi dengannya. Macam kita tengok contoh orang bukan Islam kat negara kita. Negara kita ni ada orang bukan Islam. Mereka berniaga, tuan-tuan. Mereka dan kita sama dak segi akidah. Mereka dengan kita ni sama dak segi akidah. Tak sama, tak sama dak segi akidah. Tetapi itu tidak menghalang kita pergi membeli kedai mereka. Kenapa dak? Interaksi boleh berlaku dari sudut membeli, mendapatkan keperluan harian. Walaupun mereka kita berbeza dari sudut akidah. Ya, kita berlawan dengan mereka dari segi akidah. Namun dari aspek interaksi harian, kita tidak pernah berlawan. Kita tidak pernah berbeza dari sudut itu. Jadi kena kenal siapa kawan dan siapa lawan, ataupun siapa musuh yang sebenar. Siapa sebenarnya musuh yang sebenar? Itu adalah. Jadi musuh ismat rahmatullah Allah sekalian, inilah dia enam perkara yang disebut oleh Imam Muhammad bin Mansur At-Tusi. Yang saya sebut tadi, kalau kita nak melahirkan adab yang baik pada diri kita, kita tengok pada Quran pertama, kemudian kita tengok pada hadis, kemudian sirah kata-kata ulama, supaya kita dapat mengetahui pedoman dan juga adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam